Halo Sul. Oh, Andre. Di mana kamu? Berjemur. Di mana berjemur? Di pantai lah. Lu kalau nelfon jangan SMS juga dong. Gimana? Lu mah kebiasaan kalau nelfon SMS juga lu. Pantesan bunyi ting lagi nelfon ya. Gua lagi enak nih, jangan diganggu dong. Oh, di pantai banyak airnya dong. Kagak. Lah, banyak apinya. Emang kawah gunung lu. Banyak orang yang berjemur nggak? Kagak, cuman sendiri kan lagi corona. Oh iya. Orang nggak boleh, cuman gua doang. Hebat loh. Oh iya makanya. Hati-hati loh di pantai, ntar tiba-tiba keluar ikan hiu. Nggak takut gua sama ikan hiu. Kenapa? Karena kan ikan hiu itu ikan yang romantis. Merasa kok kayak gitu? I love you. ikan-ikan apa yang seneng banget dengan percintaan? Mujair. Salah. Ikan betok. Salah. Ikan lele. Salah. Aduh nyerah. Ikan paus. Kok ikan paus? Paus akan cintamu. Lu liburan-liburan ke pantai, pantai apaan? Orang lu di sebelah gue. Ah, lu mau pakai dibocorin lagi. Ngayal lu. Kan gue pengen liburan, ini kan susah banget liburan. Ngomong-ngomong liburan, emang lu udah pernah liburan kemana aja? Pengalaman. Gue mah jarang ke luar negeri mah. Gue mah liburan, para wisata tuh gue di Indonesia. Karena belum gue jamah semuanya. Benar, Indonesia tuh cakep-cakep. Iya. Tempat-tempat wisatanya tuh keren-keren. Lu kalau misalkan seandainya nih COVID ini udah gak ada nih. Lu mau liburan kemana? Gue pengen liburan ke Raja Ampat. Dah, lu mah baru Raja Ampat. Gue mau ke Raja Lima. Mana ada Raja Lima? Ngaco lu. Itu gak ada. Gak ada, Raja Empat tuh maksudnya bukan berarti rajanya ada empat. Daerah tuh bagus banget. Atau ke Labuan Bajo. Gue lebih suka apapun ya, kalau di Indonesia, gua gunung, pantai pun gue suka. Dua-duanya punya beda aura tersendiri ya? Loh iya makanya. Ya. Cuman kan masalahnya untuk saat ini gimana? Nah, mau liburan. Menurut gue gini Sul, kita bolehlah pengen rencana liburan kesini, kesini. Tapi mendingan saat lagi kayak pandemi begini, mendingan uang liburan kita, kita bantu donasiin ke para pekerja, pak industri kreatif dan pariwisata. Nggak cukup lah, masa gue sendiri? Ya kita bareng-bareng semua. Semuanya? Iya dong, kita ajak semua teman-teman kita untuk patungan berdonasi. Caranya gimana biar orang-orang tahu? Nah ini kita ada di bawah ini nih, tuh. Kita lihat nih, semua bisa mengumpulkan semua donasi kita di sini. Nanti kita sumbangkan. Oh, yeah. Supaya para pekerja industri kreatif dan pariwisata bisa tersenyum kembali nanti saat kita udah mulai bisa liburan. Setuju lah. Iya kan? Gua setuju. Ya udah kalau gitu. Ya udah lu pulang sana. Ya udah deh.